Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairil Fitri di Banyus Berita hari ini. Sebanyak 2 buah rumah musnah dalam insiden kebakaran di lorong 2 Taman Merpati di Sandakan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, Jimmy Lagong berkata, sepasukan 13 anggota dan pegawai bersama 3 jentera digerakkan ke lokasi kejadian bagi operasi memadam sejurus mendapat panggilan. Katanya sebaik tiba, 2 buah rumah jenis kekal sudah musnah terbakar dan pasukan bomba terus bertindak menjalankan operasi memadam supaya api tidak merebak ke rumah yang lain. Menurut Jimmy, setakat ini pasukan bomba tidak menerima sebarang laporan mengenai kecederaan atau kemalangan jiwa, sementara pasukan forensik akan menjalankan siasatan lanjut bagi mengetahui punca dan anggaran kerugian yang dialami mangsa. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar Anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.